Sosok Marani Hamdan alias Marani M. Oknum Satpol PP Goa menuai hujatan usai melakukan tindakan anarkis saat menjalankan razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Diketahui, kejadian terjadi di sebuah warung kopi milik pasangan suami istri Nur Halim dan Rosmiati Hasturi di Jalan Poros Limbung, Dusun Matirobaji, Desa Panjiro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu malam 14 Juli 2021. Berdasarkan penelusuran tribunjambi.com melalui akun Facebooknya, Mardani kerap tampil dengan busana agamais. Pada kolom-kolom komentar unggahannya, tidak sedikit yang menyebutnya sebagai sosok yang saleh. Ia kerap tampil dengan peci dan baju koko dan kerap berfoto di masjid atau tempat-tempat ibadah. Namun semenjak video penganiayaan yang dilakukannya viral, unggahan-unggahannya banjir hujatan dan caci maki netizen. Atas perbuatannya, Marani M telah resmi dilaporkan oleh Nur Halim ke Polres Goa pada 14 Juli 2021. Bye.